Yes. Anak siapa, Yes? Tahu pakai kain mori loh. Hah? Pakai kain mori. Enggak, Yun. Yes. Tapi bener, Mas. Iya, anak siapa kok? Enggak. Kayak tapi kayak dari pemakaman. Tapi kayak yang takut dia loh. Iya. Sampai ini. Lagi enggak mau mainnya sendiri masa? Coba di zoom lah. Tapi enggak dengar apa ya? Stop. Ih, astu anjing juga pada. Astagfirullah sih. Kok anjing juga pada nyamperin gitu? Ada di mana, Bro? Dari mana? Emang ada dari mana? Dari kuburan. Dari kuburan, astagfirullah. Ngapain? Siapain, Dek? Hah? Ih, astagfirullah sih. Dibangunin mama kuntilanak. Kuntilanak siapa, Dek? Di mana? Di makam. Di makam. Kamu dari makam ini? Enggak, tapi kok pakai bajunya kayak gini, Dek? Sendirian dari makam kayak gini pakaiannya. Enggak bangun-bangun. Siapanya? Mamahnya. Mamahnya enggak bangun-bangun. Ini Ade mau pulang. Ada ikut mama atau gimana? Nggak boleh kan? Yeah. Eh, minggu kemarin ada yang meninggal kan di atas ya? Iya, di atas yang anak kecil, yang anak kecil katanya. Oh, yang di rumah sana? Iya, di atas. Ini sebelah rumah ini apa? Di sebelah sana ya? Ini di sana ini, atas rumahnya apa? Atasnya rumah ini nih. Bentar dulu nih. Ada dari kuburan habis ngapain? Ah, udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Ade udah meninggal. Bener, Yas. Lah ini kan masih hidup ini. Oh. Kok Ade bisa, katanya udah meninggal kok bisa keluar lagi, Dek? Itu Ade enggak masuk. Keluarnya Ade gimana itu? Dibangunin mama. Mama siapa? Mama siapa? Mama kuntilanak. Nah, sekarang mama Adek di mana itu yang ngebangunin Adek? Di mana sekarang mamanya di mana? Di makamnya. Itu pas ngebangunin bilangnya gimana? Terus? Bangun-bangun. Terus ada yang dibangunin sama mama gitu. Adek. Kalau mamanya dibangunin gak bangun-bangun ya. Iya. Kamu disuruh pulang gitu. Berarti ini ceritanya dibantuin ibunya mungkin ya. Iya. Adek namanya siapa sih? Ingat gak namanya? Siapa? Nunu. Kenapa? Kayak pusing apa ya? Duduk dulu. Gak menipang aku dulu ya. Bawa ke rumah apa ya? Terus di rumah ada siapa di rumah? Kalau misal langsung ke rumah kayaknya kaget orang tuanya ini. Hah? Ayah masih ada, ayah. Enggak ada. Mana emang? Kerja. Ayahnya ke rumah ada siapa? Adanya orang tua. Adanya kakek, nenek. Ini kayaknya bocah masih linglung ya. Iya, mau ditanya juga agak enggak nyambung. Iya, enggak juga ini ya. Kenapa emang? Ada yang enggak beres gitu loh. Atas kematiannya gitu. Pasti lah. Tapi Ade masih ingat kan rumahnya masih? Enggak, Yas. Yang bikin aneh saya kan ini anak kecil ya. Maksudnya kan dikuburin. Bangunin dari yang lahatnya itu gimana loh? Nah, iya, Ade keluar dari dalam kuburnya gimana itu? Tiba-tiba ada di luar apa Ade? Gali lagi. Gali lagi siapa yang galiin?
Mamahnya. Oh, yang mama kuntilanak itu. Berarti Anda di dalam kubur ketemu siapa aja? Mama. Siapa? Nenek. Terus mama. Terus ibu. Itu yang mama kuntilanak siapa? Kamu kenal enggak? Kenal. Mama kuntilanak. Mama kuntilanak siapa? Ini ibunya asli atau emang ada yang ngaku gitu loh? Ada yang kasihan juga sama anaknya atas tidak wajarnya gitu. Ini bilangnya dia udah meninggal, cuman posisi dia udah dikuburin, katanya dia dibangunin sama mama kuntilanak. Nah, pertanyaannya itu siapa mama kuntilanak itu gitu loh? Apa neneknya atau apanya gitu? Ya itu orang tua adek di rumah masih ada mamahnya. Mamah adek. Ada di rumah ada. Ada. Dari sini panas. Jadi situ bawa sana, mending bawa rumah Pak ya. Kasihan Pak. Bangkit lagi dari kubur dibangunin sama seorang kuntil. Ada jalan sendiri dari makam ke sini, Dek. Enggak ada yang lihat adek, enggak ada yang mau bantuin gitu. Enggak ada. Tadi enggak ketemu orang. Ini siapa sih ini ya? Kakak. Kayak apa? Bicara juga masih kayak yang bingung juga ya, Yas. Heeh. Ada enggak. Lapar enggak? Ini adek dari sana jalan sendiri. Mau jajan nggak? Mau makan? Ntar dulu gue coba ini kan gue dulu gue. Enggak. Enggak dipasarin aja ke Pak RT. Hah? Enggak dipasarin aja ke Pak RT apa gimana? Kayak yang lemas juga yang di pangku juga lemas ya. Lemas. Iya. Ini bocah kasihan loh kayak. Ada udah berapa ringan. Hari dari makam, Dek? Satu hari. Satu hari. Dari kemarin. Berarti, ya. Iya, yang kemarin kan baru ada yang meninggal kemarin tuh. Iya. Apa? Apanya? Bilang apa, Bun? Dari satu hari kemarin dimakamkan. Jangan ngeliatin ke atas terus, dia ngeliat ke atas terus loh, Bun. Ada apa emang di atas? Hah? Ada apa? Ibu kuntil anak. Mana? 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 Enggak ada. Pindah? Mana ya? Tadi di sana. Mana? Terus sekarang pindah kemana, Dek? Jauh. Berarti ngikutin kamu. Loh. Gak mending bawa ke partai aja yuk. Jadi bawa ke rumah dulu gue. Rumah aja. Iya iya. Ini di-offin aja. Hah? Di-offin. Matiin. Aja dulu. Yaudah. Iya.